kita telah lihat sejumlah reaksi asid dan juga reaksi base. Jadi mari kita tuliskan beberapa daripadanya sebagai rujukan dan mari kita lihat jika kita boleh nampak corak umum di sini. Dan kebanyakan dari ini mungkin bukan sesuatu yang baru untuk anda. Jadi jika kita mempunyai hidrogen fluorida atau jika ianya adalah larutan aqueous, ia adalah asid hidrofluorik. Kita tahu bahawa ini ialah asid lemah di mana ianya tidak terpisah secara sepenuhnya. Jadi ia berada dalam keseimbangan. Itu tidak bermaksud yang kepekatannya adalah sama. Hidrogen ini akan terpisah. Dan sebenarnya kita tahu dalam realiti ia bergerak bersama dengan molekul air lain dan membentuk hidronium. Dan kemudian anda ada dan sudah tentu ini masih lagi aqueous. Kesemuanya berlaku di dalam air. Dan kemudian anda ada anion fluorida atau ion negatif. Dan itu juga adalah larutan aqueous. Dan kita boleh tuliskan semula. Sebenarnya biar saya tuliskan reaksi yang lain di sini jadi anda boleh lihat corak umumnya. Mari saya tuliskan reaksi berasid lain. Mari saya tuliskan amonium. Baik, jadi itu ialah NH4 tambah. Ia adalah amonia dengan hidrogen berlebihan dalam, biar saya tuliskannya, dalam larutan aqueous. Itu boleh terpisah dengan satu daripada hidrogen yang muncul dalam larutan aqueous. Dan kemudian anda ada amonia, NH3. Itu juga adalah dalam larutan aqueous. Sekarang, kedua-dua ini menerangkan reaksi keseimbangan. Tapi ia menunjukkan yang kita sedang berdepan dengan asid lemah. Anda ambil asid dan ianya menghasilkan hidrogen. Sekurang-kurangnya, ini adalah mengikut definisi Arrhenius tentang asid. Jika anda lihat definisi Brønsted-Lowry, di mana ianya menderma proton kepada larutan. Mereka akan mencipta hidronium dan mendermakan proton kepada air di sekeliling mereka. Tapi ia lebih kurang mendefinisikannya sebagai asid. Tapi kita tahu ia adalah asid lemah. Jadi reaksi ini akan bergerak dalam dua arah. Jadi kita boleh tuliskan reaksi sama sebagai reaksi asas. Jadi daripada kita mengatakan yang asid hidrofluorik ialah asid kita, kita boleh kata, hey, jika saya ada satu anion fluorida, jika saya ada satu fluorida negatif di sini, saya boleh kata satu fluorida negatif. Jika saya masukkannya ke dalam, sebenarnya saya masih lakukan kesilapan yang sama. Fluorin tidak mempunyai I di dalamnya. Saya lakukannya kerana klorida mempunyainya. Biar saya padamkan itu. Fluorin adalah HF. Itu cuma F di situ. Mari kita pergi ke jadual berkala. Lihat. Saya sentiasa terkeliru antara fluorin dan klorin kerana F adalah cuma fluorin. Tapi anda faham maksud saya. Okey, jadi saya boleh tuliskan semula keseimbangan asid lemah sebagai keseimbangan base lemah. Atau saya boleh katakan anion fluorin negatif di dalam larutan aqueous adalah seimbang dengan, dan sekarang kita katakan saya mempertimbangkan ini sebagai base, yang bermaksud ia akan meningkatkan kepekatan OH. Jadi apa yang ini mungkin mahu lakukan ialah ia mungkin mahu mengambil sedikit hidrogen dari air yang berada di dalam larutan aqueous. Jadi ia mengambil sedikit hidrogen dan menjadi hidrogen fluorida atau asid hidrofluorik. Mari saya lakukan itu menggunakan warna magenta. Ianya adalah aqueous. Dan dari mana ia dapatkan hidrogen ini? Jadi ia dapatkannya dari salah satu molekul air yang berada di sekeliling, iaitu H2O. Dan memandangkan ia telah berikan satu dari hidrogennya, kini ia cuma tinggal OH tolak. Jadi molekul air di sekeliling ialah OH tolak aqueous. Sekarang, ini mungkin kelihatan berbeza. Yang ini mendermakan hidrogen kepada medium sekeliling dan kemudian cuma tinggal molekul fluorin.
maka ini akan menghasilkan molekul hidroksida daripada medium sekeliling, jadi ianya kelihatan berbeis. Tapi jika anda fikirkannya, reaksi ini adalah sama. Maksud saya, anda boleh terus pergi ke arah bertentangan. Ya, anda boleh katakan, hey, ini akan bereaksi dengan molekul hidronium rawak ataupun proton bebas di luar sana. Dan kemudian ia boleh membentuk hidrogen fluorida. Tapi kita tahu yang hidronium tidak akan berada di mana-mana. Bila mana anda ambil reaksi bertentangan, apabila anda bergerak ke arah ini, ia tidak akan perlu mengambil hidrogen ini dari H3O. Ia boleh mengambilnya dari H2O dan kemudian anda akan ada reaksi ini. Ini adalah bersamaan. Dan kita boleh lakukan perkara yang sama untuk amonium dan amonia. Kita boleh tuliskan amonia sebagai base. NH3 adalah dalam keseimbangan sebagai base lemah. Ia boleh ambil hidrogen dari medium persekitaran dan menjadi NH4 tambah di dalam larutan aqueous. Dan kemudian ia akan mengambil hidrogen itu mungkin dari satu molekul air, kerana itulah apa yang berada di sekelilingnya. Maka molekul air itu akan menjadi OH tolak. Dan sekarang nampaknya amonia ialah bas lemah. Amonium ialah asid lemah. Tapi ini adalah reaksi yang sama. Sekarang, anda mungkin telah lihat satu hubungan di sini. Amonium ialah asid lemah dan amonia ialah bas lemah. Dan apakah perbezaan antara kedua-duanya? Ia cumalah H. Asid hidrofluorik ialah asid lemah, cuma anion fluorin. Fluorin negatif ialah bas lemah. Dan apakah perbezaan antaranya? Perbezaannya cumalah satu hidrogen. Mari saya tuliskannya. Jadi, mari saya tuliskan asid lemah. Dan kemudian anda ada bas lemah anda. Jadi, bas lemah anda, biar saya tuliskan asid lemah kita dulu. Jadi kita ada asid hidrofluorik. Dan kemudiannya base lemah ialah apabila kita buangkan hidrogen, ya, cuma buang proton hidrogen, di mana kita akan simpan elektron. Jadi sebab itulah ianya bercas negatif di situ. Hidrogen tanpa satu elektronnya cumalah satu proton, kerana ia tidak mempunyai neutron. Yang lagi satu ialah NH4 tambah. Anda buangkan satu hidrogennya dan anda dapat NH3. Jadi, apakah perbezaan yang berlaku? Kesemua ini mempunyai kurang satu hidrogen. Atau jika anda pergi ke arah ini, anda tambah satu hidrogen. Jadi, anda akan ada konjugat seperti ini. Dan ini adalah cara yang panjang dan berliku untuk perkenalkan idea ini kepada anda, yang anda mempunyai pasangan konjugat ini. Seperti asid hidrofluorik atau hidrogen fluorida dan cuma anion fluorida. Jadi ini adalah pasangan konjugat yang merupakan dua molekul yang sama kecuali ia berbeza dalam bentuk satu hidrogen. Tidak lebih dari satu hidrogen, ya. Satu hari nanti, mungkin ada satu ujian di mana anda ditunjukkan dua molekul yang dipisahkan oleh dua hidrogen. Maka itu bukanlah pasangan konjugat. Ya? Dua molekul yang dipisahkan oleh dua hidrogen bukanlah pasangan konjugat. Sebagai contoh, jika saya tunjuk kepada anda H2O dan OH tolak. H2O dan OH tolak ini adalah pasangan konjugat. Kerana di sini sememangnya yang ini tapi kurang satu proton. Dan biar saya jelaskan di sini yang ia bukan cuma kekurangan hidrogen, ia kekurangan proton. Satu daripadanya akan menyimpan elektron. Jadi ini kekurangan satu proton hidrogen dan yang ini pula terlebih satu proton hidrogen. Jadi perbezaan antara kedua-dua ini ialah cuma proton hidrogen. Jadi mereka adalah pasangan konjugat. Sekarang, jika saya katakan yang H3O dan OH tolak,
Anda mungkin akan berkata, hey, ini adalah sangat berasid. Ini ialah base. Jadi, ia adalah pasangan konjugat. Tapi tidak. Di situ ada dua H, dua perbezaan proton. Ini ialah H3O tambah. Terdapat perbezaan dua proton, jadi mereka bukanlah pasangan konjugat. Jadi, mari saya gariskan yang itu. Tapi yang ini adalah pasangan konjugat. Sekarang, anda boleh katakan, jika anda ada H3O, anda mungkin berkata, hey, apakah base konjugat? Dan itu adalah perkataan baru yang saya perkenalkan kepada anda. Apakah base konjugat untuk H3O jika H3O ialah asid? Baik, jika anda ambil satu H daripadanya dan anda dapat H2O. Jadi, ini adalah pasangan konjugat. Dan saya baru sebutkan satu perkataan tanpa mendefinisikannya. Jadi, biar saya definisikannya sekarang. Dalam setiap pasangan konjugat, anda ada asid dan base. Dan jika anda kata, oh, apakah base konjugat untuk asid hidroflorik? Anda buangkan satu hidrogen dan anda katakan, oh, ia cumalah anion fluorin. Jika anda kata, saya ada sedikit amonia sebagai base, apakah asid konjugatnya? Jadi, jika seseorang bertanya kepada anda, apakah itu asid konjugat? Anda tambahkan satu proton hidrogen kepadanya dan anda ada amonium. Jadi, saya boleh katakan ini ialah asid konjugasi. Biar saya tukarkan istilah konjugasi. Dan kita akan lihat sebenarnya anda tidak perlu gunakan asid lemah ataupun base lemah. Asid konjugasi dan kemudian anda ada base konjugasi. Dan walaupun sesuatu mungkin adalah asid konjugasi ataupun base konjugasi, ia tidak bermaksud yang mereka adalah sangat asas sebagai contoh atau sangat berasid. Jika saya ada hidrogen klorida dan kita tahu ini ialah asid kuat, ya, hidrogen klorida. Untuk base konjugatnya, kita cuma buangkan satu dari proton hidrogennya. Ia tidak akan bawa elektron bersama dengannya. Jadi, ia cuma akan menjadi ion klorin negatif. Ini ialah konjugatnya. Jika saya berikan anda ion klorin negatif dan bertanya apakah base konjugatnya, apakah asid konjugatnya, anda akan katakan asid hidroklorik. Jika saya berikan anda asid hidroklorik dan bertanya apakah base konjugatnya, anda cuma buangkan proton hidrogen dan anda akan cuma ada ion klorin negatif dan anda boleh katakan itu adalah base konjugatnya. Sekarang, setelah kita katakan itu, kita tahu bahawa apabila anda letakkan asid hidroklorik, kita tahu reaksi ini. Saya rasa ini adalah reaksi pertama yang kita lihat dalam larutan aqueous. Ia akan terpisah sepenuhnya untuk membentuk proton hidrogen tambah anion klorin. Kesemuanya sudah tentu adalah dalam larutan aqueous. Sekarang, dengan ianya terpisah secara sepenuhnya, yang ia bukanlah reaksi yang seimbang. Ini menunjukkan bahawa ianya adalah lebih berbase daripada air. Ianya tidak mempunyai... Oh, tidak, tidak. Mari saya katakan yang ianya kurang berbase berbanding air. Ianya tidak mempunyai keinginan untuk mengambil proton hidrogen dari medium sekeliling untuk membentuk asid hidroklorik. Di mana reaksi ini tidak akan bergerak ke arah ini. Jadi, walaupun anion klorin ini atau ion negatif klorin ialah base konjugat bagi HCl, itu tidak semestinya bermakna yang ianya adalah berbase. Ini adalah kurang berbase berbanding dengan air. Ia kurang mahukan proton hidrogen berbanding hidronium. Ya. Jadi, jika anda letakkan sedikit klorin dengan sedikit hidronium, atau katakan anda ada sedikit H tambah, anda tidak akan membentuk asid hidroklorik. Jadi, ini tidaklah begitu berbase walaupun ianya dianggap sebagai base konjugat.
Dan secara umum, itu adalah kesnya apabila anda berdepan dengan asid kuat seperti contoh ini, asid hidroklorik. Jika saya ada larutan besar yang cuma mengandungi anion klorin di dalam air, jadi saya cuma ada anion klorin yang berkepekatan tinggi dan air yang banyak kerana ia tidak akan lakukan sebarang perubahan untuk mengubah hidrogen atau kepekatan hidroksida di dalam air kerana ianya adalah kurang berbes berbanding dengan air itu sendiri di mana ia tidak mahu mengambil atau memberi apa-apa kepada air. Jadi jika anda ada sup, pH-nya akan menjadi 7. Jika anda ada klorin tolak dalam larutan aqueous, dan saya tidak kisah apakah kepekatannya, anda boleh ada 10 molar sebagai contoh, pH-nya akan masih menjadi 7 kerana ia tidak akan mengubah larutan. Ia tidak akan mengubah pH dengan sendirinya. Secara jelasnya, jika anda letakkan asid hidroklorik ke dalam larutan aqueous, ini akan mengubahnya kerana anda akan membuang kesemua proton hidrogen ini ke dalam larutan tersebut. Jadi secara umumnya, maksud saya anda boleh menghafalnya, tapi saya fikir yang ianya adalah masuk akal. Base konjugat untuk asid kuat adalah neutral di dalam air. Neutral. Jadi itu bermakna tiada kesan ke atas pH. Ya, tiada kesan ke atas pH. Dan anda kata klorin tambah H2O. Maksud saya anda masih akan mempunyai klorin tambah H2O di mana anda tidak akan mengubah kepekatannya. Sebaliknya, apabila anda berdepan dengan asid lemah, maka reaksi ini akan pergi ke arah yang satu lagi. Jika anda letakkan sedikit klorin ke dalam air, ia akan mengambil sedikit hidrogen. Tidak semestinya banyak, tapi ia akan ambil sedikit hidrogen dari air di sekeliling dan meningkatkan kepekatan hidroksida. Ini akan meningkatkan kepekatan benda ini di sini. Jadi dalam kes ini, ia akan membuatkan larutan itu menjadi lebih berbes. Ia meningkatkan pH larutan tersebut. Jadi apabila anda mempunyai asid lemah, ya apabila anda mempunyai asid lemah, base konjugatnya akan menjadi base lemah. Dan anda boleh lakukan pernyataan ini secara bertentangan. Jika anda ada sebentar, biar saya tukarkan warnanya. Kita asyik gunakan warna yang sama pula. Baik. Jika anda ada base konjugat, jika anda ada base lemah, maka asid konjugatnya akan menjadi asid lemah. Jadi saya harap anda dapat ideanya di sini. Ia sebenarnya bukanlah sesuatu yang sukar. Ia cuma jika anda ada asid, base konjugatnya ialah asid itu tapi kurang satu hidrogen. Jika anda ada base, asid konjugatnya adalah base itu sendiri tapi lebih satu hidrogen. Sebenarnya, mari saya lakukan beberapa soalan di sini supaya kita boleh fahaminya dengan lebih jelas lagi. Baik, mari kita lakukannya. Okey. Jadi, jika ini ialah asid dan ini ialah base konjugatnya. Jadi, jika saya ada, maksud saya anda tidak perlu tahu perkataannya. Jika saya ada itu, maka base konjugatnya, okey, saya cuma perlu buangkan satu proton hidrogen jadi NO3. Saya tidak buangkan kesemua molekul neutral hidrogen. Ingat, saya cuma ambil satu proton dan elektron tidak akan berubah jadi saya ada charge negatif. Katakan kita lakukan H2SO4. Jadi base konjugatnya kita buangkan satu hidrogen. Ianya adalah HSO4 tolak.
Jadi jika saya ada hidrogen bromida, kita buangkan satu hidrogen, ianya akan menjadi Br tolak. Dan ini ialah asid kuat. Jadi ini akan menjadi neutral. Jika anda letakkan ini di dalam air, ia tidak akan merubah apa-apa walaupun anda panggilnya base konjugat hidrogen bromida. Sekarang, jika kita pergi ke arah satu lagi, jika kita berikan anda base, jika saya berikan anda OH tolak, apakah asid konjugatnya? Maka anda tambahkan satu proton dan dapat H2O. Jika saya ada H2O, anda tambahkan satu proton dan akan dapat H3O tambah. Jika anda ada, maksud saya kita boleh teruskan. Katakan saya ada itu. Jika saya tambahkan satu hidrogen kepadanya, saya ada H2. Lihat, ia adalah neutral sekarang sebab saya telah tambahkan satu proton. Walau bagaimanapun, saya harap ini boleh membantu anda dalam memahami konsep konjugat asid dan base.